berarti siap meninggalkan karir di Indonesia? Iya, udahlah. Orang dia kan jadi pembalap itu udah 12 tahun. Setahun dia digaji 5 juta US dollar. Gue kali main di heboh, Nikita Mirzani pamer gaji sang kekasih John Hopkins. Sampai rela tinggalkan dunia keartisan. Warganet justru berkomentar nyinyir, singgung, sajat, dan dipelatif. Hingga benarkah 2 hari lagi John bakal melamar Nikita Mirzani? Seperti apa pula persiapan Niki menjadi istri sang pembalap? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Artis kontroversial Nikita Mirzani kini kembali berbunga-bunga perihal kisah asmaranya. Setelah 3 kali gagal berumah tangga, baru-baru ini Nikita kembali pamer kekasih barunya. Tak main-main, bukan orang sembarangan. Kekasih Nikita John Hopkins adalah seorang mantan pembalap asal Amerika yang kini disebut menjadi direktur race dan pelatih American Racing Team. Keduanya pun bak dua si joli yang tengah kasmaran, begitu mesra dan saling memuji. Momen-momen kebersamaan keduanya pun terekam jelas saat Nikita menemani sang kekasih dalam MotoGP Portugal. Lantas, akankah John menjadi pelabuhan cinta terakhir Niki? Sebelumnya, John Hopkins bahkan dengan bangga mengunggah momen bersama Niki disertai caption bahwa dirinya adalah pria paling beruntung. Tak cuma itu, John yang diketahui merupakan duda 2 anak tersebut juga mengunggah video Nikita disertai caption manis yang mengungkapkan bahwa dirinya sangat terberkati dan mimpi yang menjadi kenyataan bisa menghabiskan waktu bersama kekasihnya, Nikita Mirzani. Senada dengan John, Niki bahkan pamer satu ranjang bersama sang kekasih dalam live Instagramnya. Tampak keduanya ngobrol di atas ranjang dan berselimut putih. Melihat kemesraan keduanya saat live membuat banyak warganet yang berkomentar-komentar julid. Melihat komentar-komentar julid warganet, Niki juga terlihat tertawa dan membuat John heran. Sementara itu, pasca pertemuan keduanya dan menghabiskan waktu bersama, rupanya membuat Nikita mantap untuk melanjutkan ke tahap yang lebih serius. Bahkan, Niki sampai berencana meninggalkan karir keartisannya demi terbang ke Amerika dan menjadi istri John. Terlebih, menurut Nikita, John yang merupakan mantan pembalap MotoGP itu memiliki penghasilan fantastis. Menurut Nikita Mirzani, John yang sudah menggeluti dunia pembalap selama 12 tahun itu mendapatkan kekayaan fantastis. Niki menyebut John mendapatkan bayaran 5 juta US dollar per tahun atau sekitar 73 miliar lebih. Tentu sungguh angka yang fantastis. Namun melihat Nikita yang pamer gaji John membuat para warganet justru berkomentar nyinyir. Ada warganet yang berkomentar, "Ah, perasaan sama yang terakhir juga gitu ah ngomongnya. Konglo per bulan kasih berapa? Eh, pas cermai beda cerita. Tapi enggak tahulah ya, itu cuma ingatanku." 400 juta ya, lu lihat aja dia punya apa. Make sense enggak kalau dia kasih gue segitu? Ada pula yang berkomentar, "Entar nangis lagi. Dulu pas bucin sama yang udah-udah juga kayak gitu." Jadi yang terakhir buat aku jadi yang terakhir buat kamu. Takutnya cerai ribut antar benua, tulis netizen lain. Ya, jika menilik ke belakang, John Hopkins memang bukan pria pertama yang membuat Nikita jatuh cinta. Sebelumnya pada 2013, Niki pernah menikah dengan bule Iran, Sajjad Kukra. Kala itu berita pernikahan Niki juga diberitakan berbagai media. Bahkan sebuah media menuliskan mas kawin Nikita Mirzani rumah seharga 24 miliar. Namun setahun pasca pernikahannya, Nikita menggugat cerai Sajjad.
mengaku tidak akan mempermasalahkan harta konduk ini. Nikita membeberkan bahwa Sajat Ugra, pria yang menikahinya pada 11 Oktober 2013 itu tidak punya harta atau disebut bule kere. Pernyataan Nikita yang menyebut suaminya adalah bule kere cukup mengejutkan, karena waktu pernikahan dulu Sajat Ugra mengaku adalah seorang bankir dengan jabatan direktur di Standard Chartered Bank Singapura. Selang 4 tahun perceraiannya dengan Sajat, Nikita pun kembali menikah siri bersama Dipo Latif. Kemesraan Dipo dan Niki pun kerap ditunjukkan di laman media sosial pribadinya. Keduanya sempat menghabiskan bulan madu di Maldives. Ditemui awak media kala itu, Niki mengaku menghabiskan 200 juta dalam bulan madunya. Bahkan disebut-sebut Dipo memberikan uang belanja 400 juta per bulan untuk Niki. Habis kita hampir 200 juta selama 4 hari. Kala itu, Dipo Latif dan Niki disebut tengah membangun rumah impian bersama. Sayang, seribu sayang, angan-angan keluarga bahagia pun pupus. Hanya 5 bulan saja, Niki akhirnya memutuskan berpisah. Alih-alih berpisah secara damai, Niki dan Dipo justru terlibat perseteruan panas dari soal anak hingga KDRT. Bahkan dalam sebuah tayangan, Nikita mengaku tak pernah dibiayai Dipo Latif. Kontras dengan berita yang beredar saat keduanya bersama. Di sisi lain, kemesraan John Hopkins dengan Nikita memang rupanya semakin menuju ke arah serius. Benarkah 2 hari lagi John bakal datang ke Indonesia untuk melamar Nikita? Ia menilik akun media sosial John. Ia menuliskan 2 hari lagi bakal bertemu belahan jiwanya Nikita Mirzani. Rencananya tahun depan Nikita bakal tinggal bersama John jika menjadi istrinya dan meninggalkan dunia keartisan. Hal tersebut lantaran John meminta Nikita untuk tak lagi bekerja. Meninggalkan karir di Indonesia? Ya, udahlah, orang dia kan jadi pembalap itu udah 12 tahun. Setahun dia digaji 5 juta US dollar. Lu kaliin aja diri. 3 kali membina rumah tangga, Nikita pun berharap banyak kepada pernikahannya dengan John kali ini. Dia selalu berdoa agar rumah tangganya kelak selalu harmonis. Namun Nikita enggan membocorkan rencana pernikahannya dengan sang kekasih. Wah, ikut berbahagia ya pemirsa buat Kak Nikita Mirzani dan Bang John Hopkins. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dan terupdate dari Triyono agar tak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru terupdate dari kami.